Ratusan warga baik perempuan, laki-laki, dan tua muda terlihat bersorak-sorai saat menarik patung Jokowi yang mengenakan busana adat ke atas Bukit Sunu pada Rabu 10 November 2021. Patung tersebut diarak menuju ke atas bukit di Hari Pahlawan sebagai bentuk apresiasi kepada sang presiden. Patung yang dibuat di Bali tersebut memiliki berat 700 kg dengan tinggi 3,5 meter. Dilansir Kompas.com, Kepala Seksi Promosi Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten TTS, Elju Kambani, menyampaikan informasinya. Ia mengatakan bahwa hal tersebut dilakukan warga untuk merayakan Hari Pahlawan, serta sebagai bentuk apresiasi kepada Presiden Joko Widodo. Hal itu lantaran sang presiden sempat mengenakan pakaian adat mereka pada perayaan kemerdekaan tahun 2020 lalu. Patung yang dibuat di Bali tersebut memiliki berat 700 kg dengan tinggi 3,5 meter. Warga diinformasikan mengarak patung tersebut dengan menempuh jarak sejauh 2 km menuju puncak bukit di ketinggian 1,074 meter di atas permukaan laut. Jalan yang mereka lewati cukup terjal untuk menuju puncak Bukit Sunu. Mereka meletakkan patung Jokowi di atas kayu dengan 4 roda sebagai penggerak. Patung tersebut merupakan bentuk nilai penghargaan terhadap sang pemimpin. Selain itu, sebagai semangat membangun dari pelosok negeri yang dianggap menginspirasi. El juga berharap dengan adanya patung Jokowi, kawasan Desa Sunu akan menjadi tujuan agrowisata. Demikianlah informasi kali ini, nantikan informasi lainnya hanya di Tribunnews. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!